Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dengan saya Johnny Chen. Jadi hari ini saya akan sharekan sebuah aplikasi namanya Tas Sweet Donut Kingdom, dan 100.000 orang lebih yang download teman-teman, dan nggak tahu kenapa ramai banget yang download. Dan 100.000 orang lebih ini yang download sudah kena prank, alias aplikasi ini jelas-jelas penipuan. Nah, jadi kita cuma disuruh ini cocokin 3 gambar yang sama. Nah, cocokin, nanti kita bisa penarikan. Nah, kita lihat, kita naik level dulu teman-teman. Kita main dulu. Nah, ini mirip dengan cocoki. Oke, kita tunggu, kita cocokkan dulu. Nah, jadi setiap level kita bisa dapat duit teman-teman. Nah, setiap level kita bisa dapat duit. Baru satu level saja sudah dapat 2,6 juta. Wow banget nih teman-teman. Nah, jadi ini aplikasi benar-benar penipuan. Masa gampang banget dapat 2,6 juta dalam nggak nyampe 1 menit malah teman-teman. Nah, jadi ini aplikasi ini sangat terbukti penipuan. Nah, katanya sih bisa di Dana, OVO, GoPay, PayPal, Visa, tapi kenyataannya ini nggak bisa ditarik teman-teman. Nah, kalau nggak percaya kita coba tarik. Nah, ini saya asal-asalan aja deh. Nah, sampai nomornya banyak nih. Aku coba penarikan dan kita disuruh periksa ada nomor pesanan. Nah, oke, ada nomor pesanan. Nah, tapi kita disuruh kirim biaya platform. Kita disuruh kirim biaya platform, teman-teman. Nah, biaya platform ini kita tunggu sebentar teman-teman, agak nolek. Nah, ini teman-teman, ini tidak bisa ditarik, ini error teman-teman. Tapi kalau nggak error, dia ujung-ujungnya disuruh ini, disuruh transfer teman-teman. Jadi jangan sempat transfer ke developernya. Jadi ini penipuan teman-teman. Kita disuruh setor duit, bukan malah dapat duit. Jadi duit kita diambil, bukan mereka kasih duit teman-teman. Jadi ini aplikasi benar-benar penipuan. Jadi jangan ketipu sama aplikasi ini. Gak ada instan dapat duit itu secara cuma-cuma. Masa 16 juta nggak nyampe 2 menit teman-teman. Nah, jadi jangan sampai ketipu sama aplikasi ini. Oke teman-teman, jadi aplikasi ini benar-benar penipuan. Jadi semoga saya infokan, semoga saya sharingkan itu, semoga sangat bermanfaat. Jadi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe, dan ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini. Ingat teman-teman, hapus saja aplikasi ini. Ini aplikasi ini gak ada faedahnya. Jadi ini tipu-tipu saja teman-teman. Mending uninstall, jangan buang waktu di aplikasi ini. Apalagi setor duit, jangan sampai rugi teman-teman.